Jangan sampah kegunting kau nanti, bah. Assalamualaikum, hello YouTube. Bersama dengan saya, Rider Helmet Pink. Okay guys, kembali lagi dalam episod unboxing. Ha, kali ni Pink nak unboxing barang. Tapi, ha, ada tapi. Bukan barang motor, ada sesuatu. Jom kita tengok. Pokemon dia. Ha, bapak besar siut main baling-baling. Korang rasa apa dalam ni? Tak payah nak fikir rasa-rasa. Kita terus buka besar ni. Tengok apa yang ada dalam. Korang mesti tertanya-tanya kan. Ni bukan barang motor tetapi... Ready? Ready untuk surprise? Untuk dipusingkan plastik ni nanti korang tak surprise lah. Nak koyakkan ni tebal punya. Diorang bungkus kemain tebal lagi plastik. Ha. Pakai gunting, susah nak gunting. Okay, ready? One, two, tada! Ha, okay. Pie Face Showdown. Ha, apa bendanya Pie Face Showdown ni? Apa benda Rider Mac Team Ngarut ni? Apa? Unboxing barang mainan. Ha. Okay, kalau korang nak tahu apa benda Pie Face Showdown ni. Pie Face ni, dia ada dua. Pink beli dua. Ha. Korang nak tahu apa Pink nak buat benda ni untuk apa? Okay, korang tunggu. Korang kena tunggu sampai hujung video. Pink akan bagi tahu sebab apa Pink beli menantang ni. So, kita buka. Tengok. Buat ni benda, dua benda yang sama kan? Kita buka salah satu je lah. Dalam ni kita tengok ada apa. Ha, ni dia. Tangan. Ada tak antara korang yang pernah main benda alah ni? Alah senanglah, dah tak payah nak pasang-pasang lagi. Okey, ni benda alah dia. Ni. So, okey, tengok dulu apa yang ada lagi dalam kotak ni. Apa ni? Oh, ni muka. Okey. Untuk muka. Lepas tu ni adalah manual dia. Ni manual ni kita tak boleh buang lah sebab nanti kita nak baca macam mana nak pasang apa lagi dalam kotak. So, itu saja yang ada dalam kotak, ada empat benda. Okay, kita tengok macam mana cara nak pasang dia. First, place the pie drawer on a flat surface. Okay. Tengok mudahlah ni. Kenapa dia bagi span lah? So, dia suruh letak pie drawer. Ni letak dekat sini. Betul ke? So, ni letak muka. Muka kedua-dua ni letak kat sini. Lepas tu, ni benda lah ni. Macam T ni. Dia kena letak kat belakang ni lah. Ha. Pasang macam ni lah. Ni, function dia untuk letak dagu. So, kalau pasang main macam ni lah. Ha. So, orang lagi sebelah kat sebelah sini. And, mana tangan tadi? Ha, ni, tangan ni akan letak dekat ni. Nampak kat tengah ni. Ada tangan. So, kita letak macam... Oh, dia ada dua tangan. Okay, so tak kisahlah. Mana satu pun, kita boleh gunalah. Ha. So, dia bagi dua lah. So, nanti dia akan letak kat sini lah. Macam ni. Ha. So, macam korang tengok lah. Kalau korang tak tahu, nanti Pink... nanti Pink akan tunjukkan macam mana nak main benda ni. Okay, so contohnya... Dengan partner, cara nak main dia, tangan ni korang kena turun kan. Lepas tu dia kena main dua orang. Korang kena letak muka kat sini. Kat sini nanti kita akan letak lah macam krim ke apa benda semua. So, dua orang ni dia akan berlawan. Tekan, 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 tekan. Dua-dua ni akan lawan-lawan tekan lah. Tekan, 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 tekan. Haa, nampak? Dia kalah. So, pie tu akan melekat kat muka dia. So, itulah game yang Pink akan main. Kalau korang nak tahu dekat mana Pink akan main game tu, korang kena datang dekat Caprik Sepang pada 7 dan 8 Disember ni di Sepang International Circuit, yang iaitu yang kali ni punya round adalah pusingan terakhir untuk Caprik. So, dan ini adalah salah satu permainan yang akan ada di booth motoblogger, di mana saya dan juga beberapa orang lain kawan motoblogger akan berada di booth itu. And ha, rider-rider, mekanik-mekanik dan juga orang-orang kat Prik, hati-hati, tunggu kedatangan Rider Helmet Pink. Pink akan menghantui korang dengan game ni di Kak Prik nanti.
So, untuk tambahan promotion lagi yang akan ada untuk Kaprik Sepang ni, korang kena tengok sambungan video ni. Untuk pengetahuan korang, pada 7 dan 8 Disember ni akan berlangsungnya Kaprik Pusingan terakhir di Litar Sepang. So, hari ni Pink berada di USIM untuk promotion Kaprik Pusingan terakhir di Sepang. So, kalau korang nak tengok apa agenda-agenda je. Kalau korang nak tengok apa benda yang menarik je nanti dekat Sepang, so jom Pink tunjukkan apa benda-benda yang menarik tu. Untuk happy bag, untuk 100 orang yang terawal akan ada 100 t-shirt ni. Ha, sekarang Kaprik akan ada 1 design baju baru, tapi dia hanya limited untuk 100 orang pertama saja guys. So korang kena cepat-cepat dapatkan nanti di pusingan akhir Sepang. Korang tengok ni. Cantik. Ha. Dekat belakang Pink ni ada poster berkenaan dengan snap, post dan menang. Okay, dari apa yang Pink faham lah kan, korang kena ambil gambar dan post dekat korang punya media sosial. Lepas tu korang punya caption kena jumpa di Kaprik Sepang. Dan untuk 150 orang yang terawal, pada 8 hari bulan nanti, untuk tebus korang kena datang di pit 4 untuk dapatkan baju Kaprik. So apa lagi, so korang kena post lah gambar cepat-cepat lah untuk dapatkan baju free. Okay, so korang dah tengok kan, ha, itu sahaja. Korang kena ramai-ramai datang bawa family, masuk percuma saja guys. Tak ada bayaran pun untuk korang pergi Kaprik untuk tengok race ni. Event tu akan berlangsung daripada hari Sabtu sampai hari Ahad. So jumpa korang dekat sana. Jangan lupa hit notification button untuk notifikasi video-video terbaru Radia Hamid Pink. Sampai berjumpa lagi di lain video. Bye!